pada pemanggilan pertama. Nah, sesudah dilepas hilir yang kedua, di mana hilir yang kedua adalah jalur Tuah Koi Dubalang Rajo berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan langkah siluman Buayo Danau dari Sitorajo Kari, sama-sama dari Kenegrian Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, tampaknya harus merebut tiket melaju ke hari yang kedua. Apakah langkah siluman Buayo Danau RAPP Siano Holiday Sitorajo Kari ini akan mampu merebut tiket kemenangan dari partner sekaligus rival terberatnya Tuah Koi Dubalang Rajo sahabat Sardiono Ino Kopi Caronti yang berada di jalan sebelah kiri? Belum bisa kita pastikan haluan kedua buah jalur, nampaknya benar-benar berimbang sampai ke depan pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Ternyata haluan jalur langkah siluman Buayo Danau masih berada di depan, bergerak santai sudah tampaknya dengan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri, yang notabene adalah dua andalan dari Kenegrian Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, saudara-saudara, saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam, masih dalam keadaan sementara langkah siluman Buayo Danau yang berada di jalan sebelah kanan mendahului sudah haluan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo. Nah, saat ini adalah hilir yang keempat, di mana hilir yang keempat adalah Ngiang Kuantan Cahayu.